pulih-pulihnya, kita bisa memberikan, mengurangi penderitaan dari anak-anak kita yang ada di Gaza, terutama anak yatim. Dan ini hasil donasinya teman-teman Indonesia yang berhasil kita memberikan makan kepada anak-anak kita yang ada di Jalur Gaza. Ini sangat bermanfaat sekali. Memberikan, mengurangi penderitaan dari anak-anak kita yang ada di Gaza, terutama anak yatim. Dan alhamdulillah kita memberikan makanan rutin kepada anak-anak, hasil donasi hanya dengan Rp20.000. Ini hasil donasinya teman-teman Indonesia yang berhasil kita memberikan makan kepada anak-anak kita yang ada di Jalur Gaza. Ini sangat bermanfaat sekali hanya dengan Rp20.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.